dalam ramai-ramai lelaki. Ini yang kau nak? Baby tak pandang rupa ya, baby pandang hati dia. Tak payah tengok hati. Tengok muka pun tahu. Muka tak sabar nak mengawal. Ya, apa ni? Malulah cakap macam tu. Ini yang malas. Heh, libido tu. Behave. Ni, sejak bila libido anak tak behave ni? Patutlah dapat muka pemburu janda. Mama potong Netflix, baru kau tahu. Tengok filem TV satu. Jangan kata timun berjuntai. Sen kucing kecil pun tak ada. Mama ni. Selepas kau try janda, kau buat kerja apa lagi? Ayah. Saya tak jadikan try janda sebagai kerjaya, pakcik. Saya sebenarnya macam ni. Kalau cerita pun, ayah takkan faham. Baby dengan dia buat kerja online lah. Eh, kau diam. Ayah tanya dia kan? Kau belum pubis, pandai cukur sendiri kan? Bukan mak cukur kan? Mak cukur ke tak? Ha, biar dia jawab. Saya sebenarnya dengan baby buat konten upload dekat sosial media. Lepas tu orang subscribe ramai-ramai. Nak kata kaya, tak adalah kaya sangat. Tapi bolehlah. Lepaslah nak pergi vacay kat Bali bagi follower B20 dengki. Ha, influencer ni. Yang boyfriend baby influencer kan. Woi, orang kampung, boyfriend anak aku influencer. Assalamualaikum. Dia jemput datang. Anak saya akan kahwin dengan influencer. Eh, bakal menantu saya influencer tau. Nanti dah dapat cucu, nanti saya buat datang kedai ni eh. Beli jajan kat sini. Eh bang, nanti jemput datang ke dunia eh. Ha, kita buatlah. Jangan lupa touch up screen tau. Eh Azan, anak aku nak kahwin influencer tau. Sebenarnya bukan dia tak nak dengan kau. Aku yang tak nak dengan kau. Eh bang, nanti datang ke dunia kahwin eh. Buat live tau. Jangan lupa touch up screen tau. Menantu aku influencer. Menantu aku influencer. Aduh. Macam kau tahulah macam mana pakcik tajuk malam-malam punyalah nak menantu influencer. Pakcik kau ni memang teringin sangat nak kena kecam, nak kena fitnah dengan netizen. Bang, kita dah tua, sedar diri. Amal pun tak banyak. Kutlah dapat pahala netizen yang kecam-kecam kau luar sana. Aku yang kaya nanti. Eh, kuih raya hari tu tak habis lagi? Minta rasa ya, makcik? Eh, apa rasa kuih munggah ni? Baby, pergi goreng karipap Mama. Mama nak bagi dia rasa karipap kevel. Baby, ambil baju ayah, laju dalam kuali. Lemak dia cair, letak cili. Licah karipap sedap. Ambil minyak lemak je. Ambil daging wagyu tu nak buat apa ya? Eh, jangan makan. Daging dah masak well done, jangan makan. Nanti gaut. Ni, pakcik nak tanya. Follower kamu berapa? Bang, ada 1 juta? Hish, abang ni, dah tua pun tak beradab. Makcik bukannya apa. Nak tahu juga, sebulan kamu monetize. Dapat berapa? Ish, Mama ni. Kenapa tanya macam tu? Malulah kita. Ada juta? Monetize dapat berapa? Dapat. Pakai banyak sekejap lagi kan? Monetize dapat berapa? Pakcik suapkan ni. App mana satu ni? Cuma bagi nombor akaun. Pakcik nak follow. Dark Side, Twitter dengan OnlyFans. ID, Syam Jinggo, Latu-Latu, Gebu. Itu bukan influencer. Itu kau jual blu. Dengan anak aku pula tu. Anda ada produk tapi tak ada video. Agent dah bising. Takkan ada poster je. Dah rabak banyak iklan. Tapi risk sikit. Mari dengar testimoni pelanggan kami. Mula-mula akak ingatkan akak kena scam. Murah sangat harga video tu. Macam tak logik. Diorang ni tak ada peniaga. Sebab tu miskin. Jadi, tunggu apa lagi? Tempah video viral anda sekarang.